terima kasih Pak. Ini bagus. Pendidikan Kota Batam atau yang mewakili Pak Kasih, Pak Epi dan jajarannya ada Pak Hadir, ada ibu-ibu nanti ibu pengawas, ibu Umi, Unani, dan ada Pak Kapika Gusmi ini alhamdulillah prasekolah sudah datang dari hari ini menjaga waktunya. Tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Bahi Haki, Bapak Bahi Haki Basalah, Direktur PT Tenaga Power yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita bersama jajaran rombongnya, ada Pak Alwi juga dan ada timnya juga. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat yang kali ini dihadiri diwakili oleh abang kita ya, Abang Dar, selalu hadir. Saya selalu berketemu di lapangan saya nih. Selamat datang Bang. Dan juga jajarannya ada dari Lurah terima wakil Pak RW. 1, 2. Sini Pak, anak sini Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini bagus. Sini Pak, anak sini Pak. Hari ini sangat luar biasa buat apa semua karena kita misalnya tamu literasi yang langsung dihadiri oleh dinas pendidikan ada Pak Epi dan langsung Bapak Direktur Baik Pak yang sudah secara langsung menandatangani prasasti serah terimanya acara serah terima literasi kita hari ini. Terima kasih banyak tentunya kepada Pak Direktur, Pak Baiki dari Ketua Kepala, Pak Epi dan tentunya dari dinas pendidikan. Semoga kegiatan ini berkesinambungan, sama-sama kita lihat Bapak semuanya bahwa sekolah ini sangat
memang membutuhkan kolaborasi inovasi yang baru, bagaimana anak-anak kita semua yang di sini bisa aktif membaca dan tidak lagi banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Mungkin itu saja mungkin tambahan dari untuk proses pembangunan sendiri Pak, berapa lama? Ini proses pembangunan kurang lebih 3 minggu. Ya, 3 minggu. Pembangunan yang luar biasa. Kita mulai pembangunan kemarin di tanggal 26 Desember, dan di pertengahan Januari sudah siap. Dan ini kita memang mencari waktu yang baik bagaimana kita di sini bisa berkumpul bersama sama-sama menghadiri dalam acara serah terima ini. Ini dia. Ya. Di Nongsa sendiri sudah berapa taman literasi yang sudah di... Baru satu Pak. Betul ini udah nyala. Jadi istilahnya ketika datang proposal kami, ya kami masa, wah ini alasan-alasan yang dikemukakan rata tempat membaca buat anak-anak siswa gitu ini. Dengan tadi kan ambil sampe udah ngomongin pas ada di bukaan, ya kami masa ingin bantu juga. Kebetulan juga kan memang fokus kita kan memang di daerah sini apa ya, sebelumnya. Waktu itu emang kami challenge Pak. Cuman ini Pak, nggak ada yang lain. Memang waktu itu emang kami ngomong itu Pak Kuala. Ada yang lain, ada mau tambahin nggak? Bukunya kah? Apanya kah? Ada tempat-tempat doang. Gitu. Artinya TJK Power siap membantu dunia pendidikan di sekitar daerah Nongsa. Ya insya Allah lah kalau ada waktu dan ada kesempatan. Untuk nilai CS kamu sendiri berapa ini? Nilainya berapa? 1.500 Pak untuk fisik. Sama buku-bukunya Pak? Oke, lengkap semua ya. Rencananya bakal ada dibangun lagi nggak untuk sekolah-sekolah lain? Rencananya ke depan seperti apa ya, kalau memang dibutuhkan mungkin selain ke SD yang lain atau mungkin sekolah yang lain atau gimana, mungkin lebih salah kita olah dulu Pak ya. Ya karena memang konsumsi kami Kak, saya juga punya anak seumuran kelas 5 dan memang kesulitannya memang masalahnya emang tantangannya tidak ada bukunya, tapi karena ada media lain kan yang mengganggu gitu kan. Jadi istilahnya ya konsen kita sama sebenarnya. Semoga kebiasaan membaca ini menjadi kebiasaan yang baik juga, dan kalau bagi orang buku adalah apa? Jendela ilmu lah yang akan bagi semuanya. Terima kasih atas peran dari TJK Power yang sudah berperan memberikan bantuan dalam bentuk CSR ke sekolah yang ada di Nongsa ini, di Punggur. Ini suatu hal yang luar biasa dari kami, adanya peran serta dari swasta yang ikut membangun pendidikan yang ada di Kota Batam. Seyogianya tadi pimpinan yang hadir, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Bidang, tapi karena harus mendampingi pimpinan untuk kegiatan di masyarakat yang lain, maka kami diperintahkan untuk mewakili kegiatan ini. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada dunia usaha yang mau ikut membangun dunia pendidikan di Kota Batam. Ini di acara misalkan sambutan kepada Bapak Ibu Majelis, mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, terima kasih sudah menonton. Like.